Sintren merupakan salah satu warisan seni budaya Pantura Cirebon, Jawa Barat. Sintren sendiri merujuk pada sebutan untuk seorang wanita yang menjadi penari dan penyanyi dalam pertunjukan kesenian tradisional. Kesenian sintren diyakini berasal dari tradisi kepercayaan masyarakat Cirebon yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan spiritual. Seorang penari sintren diyakini memiliki kemampuan khusus dalam berkomunikasi dengan dunia gaib dan mempunyai daya magis tertentu. Konon keberadaan sintren di Cirebon telah ada sejak abad ke-14. Pertunjukan sintren biasanya dilakukan dalam acara tradisional atau perayaan tertentu. Pertunjukan ini melibatkan seorang sintren yang akan menari, bernyanyi dan menunjukkan keahliannya dalam menggunakan berbagai macam alat musik tradisional seperti kendang, rebab, gong dan gamelan. Tari sintren menjadi salah satu elemen penting dalam pertunjukan. Gerakan tari sintren menggabungkan unsur-unsur tari Jawa, Sunda dan Betawi dengan gaya yang unik dan khas Cirebon. Tari sintren biasanya menggambarkan cerita atau legenda yang berkaitan dengan kehidupan spiritual, mitologi atau kepercayaan mistik dalam budaya Cirebon. Seorang sintren juga memiliki kemampuan menyanyi yang melengkapi pertunjukan kesenian tersebut. Dalam pementasannya, tari sintren dibawakan oleh penari yang mengenakan kostum khusus dengan ciri khas berkacamata hitam. Berikut filosofi dan keunikan sintren yang merupakan salah satu tari tradisional dari Jawa Barat. Secara bahasa bahwa tari sintren berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa yaitu si dan tren. Kata si merupakan ungkapan panggilan yang berarti dia. Sedangkan tren berasal dari kata tri atau putri. Sehingga kata sintren memiliki arti si putri yang dalam konteks tarian merujuk pada si penari. Selain itu sintren juga diduga berasal dari kata sindir dan tetaren. Maksudnya adalah menyindir suatu pihak melalui tari-tarian. Tarian ini cukup dikenal oleh masyarakat di beberapa tempat seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Subang. Selain itu tarian sintren juga sering diperagakan oleh masyarakat di pesisir pantai utara bagian barat Jawa Tengah seperti Brebes, Pemalang, Tegal, dan Banyumas. Kesenian sintren dikenal sebagai tarian mistis dan mempesona yang muncul dari kisah romantis Sulasih dan Sulandono. Munculnya sintren berkaitan dengan sosok Seca Branti yaitu seorang abdi Pangeran Diponegoro yang berhasil melarikan diri ke daerah Indramayu. Awalnya sejarah tari sintren ini muncul melalui pertemuan-pertemuan para pemuda yang saling berbagi cerita dan saling menyemangati terutama setelah kekalahan telak dalam Perang Cirebon Besar yang berakhir sekitar tahun 1818 Masehi. Menurut tradisi lisan masyarakat Indramayu, ada seorang bernama Seca Branti yang diyakini sebagai abdi Pangeran Diponegoro. Dirinya berhasil melarikan diri dari Belanda setelah berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830 Masehi. Seca Branti menemukan perlindungan di wilayah Indramayu di mana ia berasimilasi dengan generasi muda dan mengembangkan kegemaran membaca puisi yang berpusat pada konsep perjuangan. Kegiatan pengajian yang ia lakukan akhirnya menarik perhatian penjajah Belanda yang kemudian melarangnya. Belanda dengan tegas hanya mengizinkan kegiatan yang berkisar pada pesta pora, prostitusi dan konsumsi alkohol. Kegiatan yang sama ini juga dilakukan oleh Belanda di dalam Keraton Cirebon sebelum berakhirnya Perang Cirebon Besar. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan penari wanita sebagai penyamaran selama pertunjukan. Namun demikian fokus utama tetap pada syair-syair yang dibacakan oleh dalang sintren yang dengan penuh semangat didengarkan oleh para pemuda yang berkumpul di sekitarnya. Selama periode ini pola sajak yang digunakan oleh dalang sintren tetap konsisten dengan puisi tentang perjuangan. Satu-satunya perbedaan adalah dimasukkannya ronggeng buyung atau penari wanita dalam pertunjukan yang berfungsi sebagai alat untuk menipu penjajah Belanda. Selain menggambarkan perjuangan pemuda Cirebon melalui puisi pemberdayaan dalam pertunjukan sintren, seni sintren juga memasukkan lirik dari legenda romantis antara Sulasih dan Sulandono yang populer di kalangan penduduk Jawa. Kesenian sintren dapat ditelusuri dari kisah Sulandono, anak sulung Ki Bahu Rekso, Bupati Kendala dan perkawinannya dengan Dewi Rantamsari yang juga dikenal sebagai Dewi Lanjar. Sulandono jatuh cinta dengan Sulasih, gadis asal desa Kalisalak. Namun hubungan asmara mereka tidak mendapat restu dari Ki Bahu Rekso. Menanggapi hal itu Sulandono memutuskan untuk menjalani masa meditasi sedangkan Sulasih memilih menjadi penari.
Namun demikian hubungan mereka berlanjut melalui cara supernatural. Dewi Rantamsari mengatur pertemuan mereka dengan memasukkan roh bidadari ke dalam tubuh Sulasih. Pada suatu kesempatan ketika Sulandono sedang bertapa, roh ibunya memanggilnya untuk menemui Sulasih. Alhasil terjadilah pertemuan antara Sulasih dan Sulandono. Sejak itu dalam setiap pementasan sintren, sang penari harus disuntikkan roh bidadari oleh pawangnya selama sang penari tetap dalam keadaan suci atau perawan. Sebelum tampil dan melakukan pementasan, penari menjalani masa puasa dan berjaga-jaga agar tidak berbuat dosa. Hal ini dilakukan agar roh dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh penari. Pertunjukan tari sintren biasanya diawali dengan dupan, sebuah ritual di mana para peserta berkumpul untuk berdoa bersama, memohon perlindungan Tuhan dari segala potensi bahaya selama pertunjukan. Pementasan tari sintren terdiri dari beberapa segmen yaitu paripurna, balangan dan temohan. Bagian paripurna melibatkan pawang yang memilih seorang individu yang akan menjelma menjadi sintren didampingi oleh 4 pemain yang dikenal sebagai dayang. Awalnya seorang penari yang terpilih menjadi sintren akan tetap mengenakan pakaian biasa. Tahapan ini diawali dengan membaca mantra sambil meletakkan tangan calon penari sintren di atas asap kemenyan. Selanjutnya tubuh penari diikat dengan tali. Calon penari sintren kemudian ditempatkan di dalam kurungan beserta pakaian dan perlengkapan riasnya. Setelah semuanya disiapkan maka akan ditandai dengan kurungan yang bergetar dan kurungan akan dibuka. Jika pemanggilan arwah Dewi Lanjar berhasil, saat sangkar dibuka sang gadis lepas dari kekangan dan didandani dengan busana yang indah. Penari sintren kini siap mementaskan tarian diiringi gending atau musik tradisional Jawa. Pada bagian balangan penonton ikut berpartisipasi dengan melemparkan benda ke arah penari sintren. Ketika seorang penari terkena salah satu benda tersebut mereka pingsan. Pawang kemudian mendekati penari yang jatuh, melafalkan mantra dan dengan lembut mengusap wajah mereka untuk memohon kembalinya roh bidadari dan membiarkan penari melanjutkan pertunjukan. Penonton yang tadinya melempar benda kini diberi kesempatan untuk menari bersama penari sintren. Interaksi ini terjadi pada bagian temohan di mana para penari sintren mendatangi penonton dengan membawa nampan dan meminta tanda terima kasih sebagai balasannya. Awalnya tarian sintren hanya dipertunjukkan pada saat-saat tenang pada malam bulan purnama karena erat kaitannya dengan masuknya roh halus ke dalam diri para penari. Namun saat ini tarian sintren tidak lagi terbatas pada malam bulan purnama dan dapat dilakukan juga pada siang hari. Tujuannya telah diperluas untuk menghibur wisatawan dan menambah semarak dalam berbagai perayaan. Dalam pertunjukan tari sintren, para penari mengenakan pakaian golek yaitu pakaian tanpa lengan yang biasa digunakan dalam tarian golek. Mereka biasanya memakai kain jarik dan celana cinde di bagian bawah. Di kepala penari sintren biasanya memakai jamang, karangan bunga yang terbuat dari bunga melati yang diletakkan di sisi kanan serta koncer di telinga kiri. Mereka menghiasi diri dengan aksesoris seperti ikat pinggang, sampur dan kaos kaki hitam atau putih. Salah satu ciri khas penari sintren adalah penggunaan kacamata hitam yang berfungsi sebagai penutup mata. Hal ini karena penari sintren menutup mata saat memasuki kondisi berubah atau kerasukan dan kacamata juga mempercantik penampilan mereka. Tari sintren juga memiliki aspek musik yang unik. Alat musik yang digunakan antara lain tembikar atau gembyung yaitu alat musik tradisional Jawa dan kipas bambu. Instrumen ini menghasilkan suara yang khas saat dipukul dengan cara tertentu. Mereka akan menyanyikan lagu-lagu tradisional Cirebon yang umumnya berisi doa-doa, mantra atau syair-syair spiritual. Suara yang dihasilkan oleh penyanyi sintren seringkali dikatakan memiliki kekuatan mistis dan mampu menghadirkan suasana magis dalam acara tersebut. Kesenian sintren memiliki makna dan fungsi yang beragam bagi masyarakat Cirebon. Pertunjukan sintren seringkali dianggap sebagai bentuk persembahan kepada para leluhur atau entitas gaib. Ritual tersebut sebagai ungkapan rasa syukur, permohonan berkah atau harapan akan keselamatan dan keberuntungan. Upaya pelestarian meliputi pengajaran kepada generasi muda tentang tarian dan lagu-lagu sintren. Selain itu gelaran acara dan festival kesenian untuk mempromosikan keunikan dan keindahan kesenian ini. Kebudayaan sintren merupakan salah satu warisan budaya yang berharga dan perlu dilestarikan.
Melalui pemahaman dan apresiasi terhadap kebudayaan ini, maka diharapkan tradisi Sintren dapat terus hidup dan berkembang sebagai bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia.